Teman-teman kelas 6 sudah ngumpul semua. Aku lagi bingung nih. Aku dapat tugas membuat reklame tentang energi alternatif. Tapi nggak ada yang bantuin. Jadi aku harus nyari referensinya dulu deh. Mungkin teman-teman di rumah bisa bantu Rena. Sekalian belajar bersama sama Rena. Selain itu, kita juga akan belajar kincir angin dan cara membuat surat. Di numerasi, kita akan mempelajari ciri-ciri bangun ruang prisma segitiga dan lima segitiga. Nah, teman-teman sudah menyiapkan alat tulis kan? Oke, keren! Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa sebelum menjalankan kegiatan kita. Supaya kegiatan kita menjadi bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bun, Rena ada tugas membuat reklame tentang energi alternatif yang memuat gambar bangun ruang, kubus, balok, prisma, dan limas. Oh, kalau begitu kamu harus tahu dulu apa itu kubus, balok, prisma, dan limas. Kamu sudah belajar belum? Kalau kubus dan balok sih Rena masih ingat, Bun. Tapi kalau prisma dan limas, Rena lupa-lupa ingat, Bun. Oke, nanti Bunda bantu untuk prisma dan limas. Nah, sekarang kamu jelaskan dulu apa ciri-ciri kubus dan balok itu. Kubus dan balok sama-sama memiliki 6 sisi dan punya 8 titik sudut. Tetapi bedanya semua sisi kubus berbentuk persegi. Sedangkan balok dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Dan hanya sisi yang berhadapan yang bentuknya sama. Betul kan Bunda? Iya, betul. Kalau prisma dan limas seperti apa dong Bun? Di rumah kita ada loh benda yang berbentuk prisma dan limas. Tuh.
Perhatikan persamaan dan perbedaan kedua bangun ruang ini. Keduanya sama-sama memiliki alas yang berbentuk segitiga. Pada prisma segitiga, sisi atasnya juga berbentuk segitiga. Sedangkan lima segitiga tidak memiliki sisi atas, hanya memiliki titik puncak. Nah, sekarang Rena tahu kan apa bedanya limas dan prisma? Ngerti, Bunda. Nah, selain itu perbedaannya apa lagi? Perbedaan lainnya, prisma segitiga memiliki tiga sisi tegak berbentuk segi empat. Sedangkan lima segitiga memiliki tiga sisi tegak berbentuk segitiga. Untuk titik sudutnya, prisma segitiga memiliki 6 titik sudut. Sedangkan 5 segitiga memiliki 4 titik sudut. Dan yang terakhir, prisma segitiga memiliki 9 rusuk. Sedangkan 5 segitiga hanya memiliki 6 rusuk. Hebat. Nah, sekarang kita lihat tugas kamu. Apa tadi? Ini loh, Bon. Rena dapat tugas membuat reklame tentang energi alternatif yang memuat gambar menyerupai bangun ruang seperti kubus, balok, prisma, atau limas. Oke, kalau begitu sekarang coba Rena ingat-ingat. Benda apa yang bentuknya menyerupai bangun ruang tersebut? Nanti kalau ketemu, usahakan benda tersebut masuk ke dalam reklame kamu. Oh, Rena tahu. Kalau atap rumah itu berbentuk prisma. Sedangkan badan rumah bisa saja berbentuk balok. Ya, betul. Tuh bisa. Kalau soal energi alternatif, kamu sudah paham belum? Pernah dijelasin sama Bu Guru sih, Bun. Tapi Bunda boleh jelasin ulang nggak? Sebentar ya, Bunda cari dulu. Kayaknya belum lama ini Bunda sempat baca satu artikel yang menarik deh tentang energi alternatif. Sebentar. Nah, ini dia. Bunda bacain ya. Anak laki-laki yang menaklukkan angin. Ini tentang seorang anak bernama William Kamkwamba yang tinggal di Malawi, Afrika. Dia tinggal bersama orang tua dan 6 saudara perempuannya di sebuah rumah sederhana. Mereka adalah keluarga petani sederhana dan sehari-hari menanam jagung. Pada tahun 2001, mereka mengalami paceklik yang mengerikan. Dalam waktu 5 bulan, orang-orang Malawi mulai kelaparan. Keluarganya hanya bisa makan sekali dalam sehari. Hanya ada semangkuk sima untuk 9 orang. Karena tak mampu membayar uang sekolah, maka pada usia 14 tahun, William putus sekolah. Tetapi, ia tak mau tinggal diam, sebab ia sangat senang belajar ke perpustakaan dan membaca buku-buku, terutama tentang fisika. Sebuah buku yang William baca mengatakan bahwa kincir angin dapat memompa air dan membangkitkan listrik. Bisa memompa air
artinya bisa melakukan irigasi. Itu berarti mereka akan punya cara untuk melawan kelaparan yang sedang dihadapi. William memutuskan untuk membangun sebuah kincir angin untuk keluarganya. Karena tak punya uang, maka William pergi ke tempat rongsokan dan berusaha mencari apa saja yang bisa digunakan. Di sana, dia menemukan kipas traktor, peredam kejut, dan pipa-pipa PVC. Dengan menggunakan rangka sepeda dan sebuah dinamo sepeda, dia pun mulai merakit sebuah mesin. Awalnya, mesin bikinan William hanya mampu menyalakan sebuah lampu. Kemudian, rumahnya bisa memakai 4 lampu dengan saklar dan pemutus sirkuit. Tetangga William pun mengantre di depan rumahnya untuk mengisi baterai ponsel mereka. Selain untuk menghasilkan listrik, William juga membuat kincir untuk mengairi ladang-ladang. Sejak itu, William jadi terkenal dan orang-orang pun memberi julukan anak laki-laki yang menaklukkan angin. Wah, hebat banget ya! Iya, itu adalah salah satu contoh energi alternatif yang dibuat oleh William. Tapi Bun, karena dari tadi kita ngebahas kincir angin terus, Rena jadi inget teman Rena yang bernama Robert yang sekarang ada di Amsterdam. Di Belanda juga ada banyak kincir angin kan, Bun? Iya, makanya Belanda disebut sebagai negeri kincir angin. Aku jadi penasaran sama bentuk kincir angin yang ada di Belanda. Apakah ada persamaan dengan kincir angin yang dibuat oleh William di Afrika? Kalau gitu, kamu tulis surat aja untuk Robert. Oh, benar juga ya, Bun. Nah, teman-teman, mari kita menulis surat untuk teman kita. Jangan lupa tulis salam pembuka dan salam penutup. Tunjukkan kepada orang tuamu atau gurumu ketika sudah selesai. Sekarang, Rena tulis surat untuk Robert ya. Teman-teman, tadi menyimak semua kan artikel tentang William Kamkwamba? Iya, bagus. Nah, sekarang simak pertanyaan berikut ya. Siapkan alat tulis kalian. Rena, ayo ambil alat tulisnya. Bunda, nanti kita beri satu contoh jawabannya ya. Iya. Pertanyaan pertama, dari mana William mendapatkan pengetahuan untuk membuat kincir angin? Bagaimana Ren? Jadi Bunda kasih contoh jawabannya. Ren yang jawab ya Bun. Jawabannya adalah dari buku-buku yang dia baca. Betul sekali. Kita lanjut ya. Nah, nanti Rena tulis jawabannya di buku tulis ya. Begitu juga dengan teman-teman di rumah. Pertanyaan kedua, mengapa William ingin menciptakan kincir angin? Pertanyaan selanjutnya, kesulitan apa saja yang ditemui William ketika menciptakan kincir angin? Pertanyaan berikutnya, kalian jawab sesuai dengan pengalaman kalian ya. Pernahkah daerahmu mengalami kekeringan? Selanjutnya, jika kamu mengalami hal yang dialami oleh William, apa yang akan kamu lakukan? Dan pertanyaan terakhir, menurutmu mengapa William dijuluki si anak laki-laki yang menaklukkan angin?
Jawab pertanyaan tersebut di buku tulis kalian ya. Jika sudah selesai, tunjukkan pada orang tua atau gurumu. Teman-teman, tadi kita sudah membaca artikel tentang William Kamkwamba. Tadi kita juga sudah belajar kosakata baru, diantaranya paceklik yang berarti musim kekurangan bahan makanan. Lalu kata irigasi yang berarti pengaturan pembagian atau pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah dan sebagainya. Kita tadi juga mendengar kata sima. Ini adalah makanan khas Malawi berupa jagung yang ditumbuk untuk menggantikan nasi. Juga kata peredam kejut yang berarti sebuah alat mekanik yang dibuat untuk meredam hentakan yang disebabkan oleh energi kinetik, misalnya pada kendaraan. Selain itu, ada kata pipa PVC, yang merupakan jenis pipa yang paling banyak digunakan dalam proyek bangunan dan juga umum dipakai secara rumahan sebagai pipa saluran air. Sedangkan dinamo adalah mesin atau alat pembangkit tenaga listrik. Kalau kata saklar, kalian sudah tahu artinya kan? Ya, betul. Saklar adalah penghubung dan pemutus aliran listrik. Gunanya untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Dan yang terakhir adalah kata pemutus sirkuit, yang berarti saklar elektrik yang berfungsi otomatis untuk mencegah kerusakan terjadi pada rangkaian arus listrik. Teman-teman, kita coba berlatih menjawab pertanyaan berikut yuk dengan menggunakan kosakata yang baru saja kita pelajari. Titik-titik merupakan salah satu hal yang amat menentukan suksesnya pertanian. Tanpa pengairan yang cukup, sebagian besar tanaman menjadi tidak akan tumbuh subur dan siap dipanen pada waktunya. Ya, betul. Jawabannya irigasi. Pertanyaan kedua. Menteri Pertanian berhasil memperhitungkan musim titik-titik padi yang biasanya terjadi pada awal dan akhir tahun. Ia menambah luas area tanam pada saat musim tanam yang berlangsung pada bulan Juli hingga September. Dengan begitu, ada cukup beras untuk memenuhi kebutuhan nasional. Coba kita pikirkan jawabannya. Pertanyaan ini jawabannya adalah paceklik. Pertanyaan selanjutnya. Adik takut masuk ke kamar yang gelap. Ia ingin menyalakan lampu, tetapi ia belum cukup tinggi untuk meraih titik-titik lampu yang ada di dekat pintu. Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah saklar. Bahan dasar pembuatan titik-titik adalah tepung jagung putih. Makanan khas Malawi ini dimasak dalam wajan, kemudian dibentuk menjadi roti untuk disajikan dengan berbagai rasa yang berbeda. Ya, jawabannya adalah sima.
Hebat, teman-teman sudah menjawab semua pertanyaan tadi dengan tepat. Ren, sudah selesai buat tugas reklamenya? Sudah nih, Bun. Wah, bagus sekali. Coba dong kasih lihat ke teman-teman di rumah. Lihat nih, teman-teman. Hasil sketsa reklameku yang bertema energi alternatif dan yang memuat gambar menyerupai bangun ruang, kubus, balok, prisma, atau limas. Bagus kan? Terima kasih ya teman-teman sudah menemani Rena belajar hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang bangun ruang balok, kubus, prisma, dan limas. Bangun ruang ini kita pakai untuk sketsa reklameku. Selain itu kita juga belajar energi alternatif. Dan juga kita juga udah belajar kosakata baru. Dan menjawab pertanyaan dari artikel yang dibaca oleh bundaku. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa besok. Dadah! Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.